Oke, assalamualaikum. Hari ini kami sedang berada di rumah makan spesifik ikan bakar Sabah Mananti yang berada di jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Limau Kota dengan Provinsi Riau ya. Oke, nah di sini spesifiknya ikan bakar dan masakan kampung. Apa? Namanya apa? Sinar Danau. Oh, Sinar Danau. Oke. Sinar Danau ya. Sinar Danau. Nah, ini dia ikan bakarnya. Ah, ada jengkol balado. Ada gulai seafood. Nah, ini spesifik juga di sini jadi spesifiknya seafood dengan ikan bakar. Ada juga sambal lado hijau. Ibu Noni, terima kasih bersama Ibu Linda. Semoga murah rezeki. Ice, kenapa nggak mencicipi? Elok laku. Celok laku ini. Sebenarnya payah menahan. Oke, lambaikan tangannya semua. Selamat menikmati makan siang. Ada rekan Ibu Iwit, Ibu Siska. Nah, ini dia juga ada Anyang. Oke, nah kita intip ya di luar bagaimana suasana di luar. Nah, ini ada juga pengunjung lain sedang menikmati. Oke. Nah, jadi diolah secara tradisional ya. Karena menggunakan bara dari tempurung. Nah, secara tradisional. Nah, ini nanti tempurungnya setelah menjadi bara, nah baru diolah ikan bakar dengan menggunakan bara tersebut. Sari danau ya, spesifik cincang, asam pade, dendeng, dan ikan bakar serta gulai sipui. Nah, ini dia suasana dari luar. Oke. Nah, terima kasih telah mengikuti perjalanan kita. Jangan lupa tetap setia dengan channel YouTube Pangeran Kubang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cece, ambil galeh ya lah.